pasanganmu gak romantis, keluarga gak harmonis, lalu semua teman-temanmu menjauh, kamu merasa dalam keadaan yang paling terpuruk. It's okay, Kak. Kita memang tidak hidup di negeri dongeng yang semuanya harus tercapai dengan bahagia. Tidak, kita boleh kok untuk tidak menjadi kuat. Tapi jangan lupa ya, untuk kita harus bangkit kembali. Si kali ini akan membahas It's okay to not be okay bersama tiga narasumber yang berhasil bangkit dari keterburukan, dari kekecewaan, dari pengkhianatan, bahkan selamat dari keinginan bunuh diri dan membunuh orang. Bagaimana kemudian Tuhan menolong dengan campur tangannya? Kamu yang ingin bangkit bersama, ayo segera daftar di acara CCC yang diselenggarakan Senin besok. Acara ini hebat dan juga eksklusif. Kamu harus segera daftar ya. Kamu setor nama Facebook kamu beserta linknya, kirim ke nomor yang tertera di e-flyer. Dan di sini ada syaratnya ya, yaitu postingan kamu aktif selama 3 bulan terakhir, tidak berupa makar, tidak berupa hate speech, ataupun tidak menyinggung SARA. Kenapa harus seperti itu? Ya, karena kita memastikan orang-orang yang ikut CCC adalah orang-orang yang hebat. Cara daftarnya mudah, tapi ini bukan acara murahan ya. Maka dari itu, tetap sopan ya saat mendaftar. Setelah kamu berhasil melewati CCC, kamu akan di-invite ke grup Facebook Like Lingkar Inspirasi Keluarga Edukatif. Di situ kamu akan mendapatkan beberapa fasilitas yang menyenangkan, menambah ilmu pengetahuan kamu, yaitu berupa Inspire dan juga Ruang Cinta yang dilaksanakan setiap Rabu malam, berisi cerita-cerita inspirasi atau mengungkap hal-hal yang terasa aneh atau tabu diperbincangkan di luar sana. Kemudian dari Like ada juga kerjasama berupa Cicecu bersama Radio RPK di hari Rabu. Kemudian ada juga yang namanya Impact. Impact ini adalah acara berbayar, akan mendapatkan solusi yang lebih dalam, jadi masalah akan lebih mudah terselesaikan. Fix ya, kamu gabung, daftarkan segera di Cicecu.